Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan Ira Wicker di sini. Ira sekarang mau memetik buah apa lagi ya? Karena ini sudah mau berpacu dengan burung. Karena burung itu makan dia bikin hole semua, bikin lubang semua apel-apel aku gitu loh. Jadi kita mau petik sekarang ini. Kasih habis aja di yang ada di pohon ya. Jadi saya mau petik sekarang ini. Oke teman-teman. Hai guys. Sekarang ini saya mau petik. Atau bahasa Manado bilang mau pete. Petik apel dulu ya. Karena ini mau kerjaan dengan burung. Oke. Tapi saya mesti pilih-pilih karena masih ada juga yang kecil-kecil seperti begini loh. Burung itu pintar dia, ya. Yang sudah bisa dimakan, dia buru-buru dia bikin hole, dia bikin lubang, ya. Terus dia tinggalin. Lihat ini. Ya, wuh, gede. See? Look. Look. Nih, dia bikin hole. Lihat tuh, lihat tuh. Saking manisnya, tawon ikut-ikut. Singgap di. Ini saya petik aja deh ini. Enggak, udah mau di. Udah mau di apa namanya dimakan burung lagi. Nah itu. Berarti tadi banyak sekali tuh Gelda PT itu. Ya udah. Ini tuh tangga. Ini besar nih. Besar. Tapi sudah begini. Nah, iya iya. Tapi masih bisa dimakan. Ini kulitnya makan burung pesisa, Dang. Mana itu lantu di tengah-tengah ada. Itu di tengah. Gede. Tawonnya udah. Astaga, ini masuk masak. Tapi masih keras kan di sebelahnya. Itu dan tuh dua itu. Iya, tuh. Wow. Ini masih ya, utuh. Ya, gede, look at it. Wow. It's big. Anak di tengah. Aduh, sayang banget. Makanya so mesti pete lah dari sekarang. Jatuh. Burung ini bukan burung pesisa, udah burung. Dia nih. Itu masa umur.
Ya. Ini mah so itu semua. Burung ini makan. Pak burung dang. Ini panen yang kedua. Oh, ini ada besar-besar di sini. Ini kan mesti saya pindah deh ke tangga. Tangga mesti saya pindah, Bo. Ini yang ciri kapal. Mana ya? Lempar jo terek bak ke sana yang cari di kapal. Ya, sama Bruce. Bros. Ini bagus tuh. Oh, cepat untungnya. Oh, ada empat, bukan dua. Hup. Oh, itu masuk parah berat. Ya, jatuh kok besar. Bagaimana lah, itu solo sudah waktu mau panen, no, itu. Ukurannya ciri begitu. Nih. Dingin, sudah dingin. Ini dia teman-teman. Mau oh, itu judul enggak apa-apa kan mau cuci. Itu aduh nap sana besar sekali sana itu di dalam sana ya. Aduh. Itu dang dia langsung sih mau ambil itu. Nah, ada lagi tuh satu di dalam sekali itu. Itu tiga sih seboleh ngana ambil. Nah, tuh kan. Tuh, masih ada tuh. Tuh besar sekali itu. Itu dia. Itu. Nah. Kan ya daripada burung semua gigi akang. Kalau tuh hari kan nggak ada yang reki dan naik tuh itu udah pakai tuh alat sampai di atas. Wow, gede ya. No, ini di sini belum sudah ini. Ini ada satu tusubam ini di sini. Ini dia ini satu ini belum dengan he. Ini dan tuh satu sana lagi. Dia mah sudah itu. Tuh. Ah, itu satu sana lagi. Itu. Boleh enggak? Kurang goyang dia langsung tak datang tuh kan. Layang so itu so besuk. It's besuk already. Buat terlarang.
Ini lagi dia kan sebole ini. Ini dia. Ini burung semu makang dia. Lain kutek dia so itu. Oh, pakai itu. itu le kurang itu sebole. Tar situ aja dulu korang. Bye bye. Tawon. Iya. Oh, kudang. Tuh, bye-bye yang ciri ya. Jangan kira itu masih di atas atap, kongso di udara ini. Oh man, dangerous. Analik kok di dekat situ nanti den tangga ya. Allah macam. Wish. Nih kita baru selesai panen. Sudah banyak ya. Nih banyak sekali. Oke teman-teman, ini hasil panen saya ya. Hari ini adalah panen kedua dan panen penghabisan untuk buah apel Fuji saya ini ya. Saya kaget, surprise. Tahun ini saya akan mendapatkan yang, lihat ini, besar-besar seperti ini ya buahnya. My hubby sama saya juga bingung, kaget, tapi gembira juga karena kita dapat yang besar-besar seperti ini ya. Tapi sebagian juga kita berpacu dengan burung, lihat nih. Ini burung suka sudah makan semuanya nih. Ya, jadi untuk itu kita ambil semua buahnya ya dari pohon, petik aja semua. Dan mungkin kalau saya ada kesempatan, nggak capek, saya mau bikin apel jam atau apel selai apel, tapi nanti itu belakangan ya teman-teman. Untuk itu saya punya laporan dari Moreno Valley, California, USA. Ini petik buah apel Fuji part 2 ya. Ini yang terakhir ya. Ini enak sekali, crunchy ya teman-teman. Nanti sebentar saya Ken mesti potong dulu, mau makan ini Yuriko ya, ya. Nah, teman-teman, ini saya mau makan ya, tapi saya mau cuci dulu. Organik sih ini ya, kita nggak pakai pupuk apa-apa, cuma pakai pupuk-pupuk yang kalau kita lagi memasak kita kupas kulit-kulitnya dan lain-lain sebagainya, kalau bahan-bahan yang kita masak, terus kita kumpul, kita lempar di bawah pohonnya, gitu, ya. Jadi ini organik, teman-teman. Coba sekarang saya mau makan dulu. Teman-teman mau? Ayo, mari sini, sharing dengan saya, ya. Tunggu, saya mau buka dulu. Ya. Ini satu buat sisterku. Thank you. You're welcome.
manis sekali bang. Teman-teman, kalau saya dekat, saya ajak teman-teman untuk datang ambil, ya. Tapi saya jauh, beda lautan dan penerbangannya 1x24 jam, ya. Jadi teman-teman, Ira hanya bisa sharing di vlog saya. Dan ini teman-teman crunchy, crunchy banget dan manis, manis kayak madu. Benar kan sis? Benar. Enak sekali ya. Ini kita berdua harus selesaikan hari ini untuk petik ini buah. Kalau enggak, besok sudah banyak sekali lubang-lubang dan kita nggak mau makan. Ya, oke teman-teman, ini buktinya, ini manis sekali dan crunchy. Ya, teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Ira, sekali lagi Ira cuma bisa sharing di vlog saya. Nanti deh kapan-kapan kita bisa share kembali ya, yang beneran, apa beneran ya, oke? Thank you semuanya. Sukses semuanya. God bless you all. I love you guys.